Kabupaten Bolemo menjadi daerah pertama yang dikunjungi penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Kunjungan kerja penjagup bersama istri Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa disambut oleh Bupati Bolemo Anas Yusuf dan jajaran Pemda Bolemo pada Kamis 18 Mei 2022. Kunjungan Hamka ke Bolemo untuk sinergitas program. Namun saat ini ia memang masih dalam tahap konsolidasi internal dengan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo. Sebagai penjabat gubernur harus mereview mana program-program pemerintah provinsi yang dikolaborasikan dengan kabupaten kota yang telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya Rusli Habibie dan Idris Rahim. Ditanya soal penjabat Bupati Bolemo yang nanti akan menggantikan Bupati Anas Yusuf, Hamka mengakui belum bisa memberikan komentar apapun. Keputusan penjabat Bupati sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Tanda kunjungan perdananya sebagai penjabat gubernur di Kabupaten Bolemo, Hamka Hendra bersama istri dijemput dengan adat Mopotilolo. Adat ini adalah tanda memperoleh restu dari masyarakat Bolemo untuk berkunjung dan bekerja. Penyambutan dilaksanakan oleh para pemangku adat Uduluwo Limolopohalaa atau Dewan Adat dari lima negeri adat Gorontalo yang berlangsung di Rudis Bupati Bolemo.